Kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu N8N, sekarang kita masuk yuk ke tahap yang lebih teknis. Cara install N8N gratis di komputer lokal lewat Docker. Biar workflow automation kamu bisa langsung dites di laptop tanpa ribet sewa server dulu. Nah, kalau kamu tertarik buat otomasiin kerjaan menggunakan N8N, Jagon Hosting akan kasih beberapa tutorial khusus N8N yang langsung bisa kamu ikutin tata caranya. So, make sure kamu klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tanda lonceng biar nggak ketinggalan update seputar tutorial N8N lainnya. Kalau kamu masih bingung kenapa kamu perlu install N8N di komputer lokal, ada beberapa alasan yang wajib kamu tahu, khususnya kalau kamu pemula. Install N8N di komputer lokal itu cocok banget buat kamu. Yang mau belajar N8N tanpa keluar biaya, kemudian install N8N di komputer lokal juga cocok buat yang mau eksperimen workflow sebelum dipakai di server produksi. Dan yang terakhir, cocok buat yang mau bebas ngoprek tanpa takut ganggu di sistem utama. Jika kamu menginstal N8N versi cloud, kamu akan diberikan 14 hari uji coba gratis dan 1000 eksekusi workflow. Tapi kalau mau gratis selamanya, kita bisa install di lokal pakai Docker. Caranya, buka website Docker desktop, lalu pergi ke halaman download. Pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi kamu, lalu download filenya. Setelah file selesai diunduh, jalankan installer dan ikuti proses instalasi sampai selesai. Kemungkinan besar setelah instalasi, kamu harus restart komputer. Kalau kamu pakai Windows, pastikan aktifkan WSL atau Windows Subsystem for Linux kalau diminta. Klik dua kali icon Docker desktop untuk membuka program, terima perjanjian layanan saat diminta, dan lewati proses membuat akun. Nah, jika sudah di tahap ini, kamu akan masuk ke tahap untuk install N8N. Pergi ke menu Start, lalu klik CMD untuk membuka command prompt. Pada CMD, ketikkan perintah berikut atau copy kodenya di deskripsi di bawah untuk membuat volume N8N. Jika sudah, tekan Enter, dan kalau berhasil akan muncul output N8N_data. Selanjutnya, masukkan perintah berikut atau copy perintahnya dari deskripsi video untuk menjalankan N8N pada Docker dan tekan Enter lagi. Tunggu beberapa saat sampai Docker berjalan. Setelah Docker berjalan, kamu bisa membuka N8N di browser dengan cara menyalin link berikut. Buka link tersebut di tab baru dan buat akun pertama kamu untuk masuk ke dashboard N8N. Jika sudah masuk, maka selamat! N8N kamu sudah berjalan di lokal. Nah, itu tadi langkah-langkah lengkap untuk cara install N8N gratis di komputer lokal lewat Docker. Dengan metode ini, kamu bisa langsung belajar dan eksperimen automation di komputer sendiri tanpa biaya hosting. Kalau kamu tertarik buat otomasiin kerjaan menggunakan N8N, Jagon Hosting sudah kasih video tutorial khusus N8N yang langsung bisa kamu ikutin tata caranya. So, make sure kamu klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tanda lonceng biar nggak ketinggalan update seputar tutorial N8N lainnya.